Sementara itu, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi mengatakan pihaknya telah mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya mengingat usia Panji sudah 77 tahun. Namun hingga kini penyidik Bareskrim Polri belum memberi respon terkait hal tersebut. Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya, kami tunggu, harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan. Karena bagaimanapun Pak Syekh Panji ini pertama usianya sudah di angka 77. Jadi tidak mungkinlah seorang dalam kapasitas tokoh pendidik ya, dan tentunya bisa melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang didugakan atau yang disangkakan hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Xtend.